الأشعار اللهم يضمنا سبحان من نبي ورزق وشفا شفا من بريد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه المركب
Wahab kira 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 ni alhamdulillah. Nawan ayo disebut ke natijah. Disebut ke natijah. Ayat di tengah. Dina kurungan nata iya bila allati nasha'a anil fitri wa nata'iju jamu natijatin wa hiya luhutan natijate jebahasama al-samratu wal-fa'ilatu samroh atau fa'ilah samroh dengan wahwa fa'ilahnya faedah karena hari buah makana tatangkaran hari hasil makana pagawean hari faedah makana amalan atau bacaan gitu. Nah ayat ini natijah wasilah ayat disebutkan nanti jamu istilah al-qawlul lazimu min taslimi qawlaini bidhati iman al-qawlul lazimu hiji omongan nu pasti bijil intaslimil kaulaini tina nyalametkeun dua omongan lizatihima tina kedua zatna eta omongan anu sejen nu bigil tina ngahijikeun dua omongan ningali karenaona hijikeun dua omongan maka bakal ngahijikeun hasilkeun omongan anu tahu omongan anu sejenak nomor anak natijah itu dia ngomong kia situ ngomong gitu dihijikan hasilnya gelut berarti kan tidak terawan tak jaringan kan lawan orang jadi itu bijir nanti jadi budak berarti lawan tiap gawe jadi budak jadi budak pun jadi kayu boleh antara tiga siapa tuh jadi budak mari kubu majikan tersebut gitu jadi dia omongan kuno bijir tidak menghijikan dua omongan ningali karena karena mendek disusulkan di hadap mengumpul kedua omongan ningali karena bakal bijir omongan anu sejenis dengan orang-orang ketiga gitu I belong to you omongan kehidupan omongan kedua you belong to me hati jana kurang berbelongan I love you kurangnya you love me nantinya kurang sirin 8 walfikr nah ini disebut pikir asal kemana kita mikir asal nah ini disebut mikir tapi apa ini itu juga mati sok ngomong mikir aduh pas kolot gitu ayo mikir nah apa mikir pakai otak nah apa yang disebut mikir nah apa nah akhirnya ulah tingkatnya mandi walfikr ayat dina halaman 7 tengah penggelana ayo wal fikru lugotan ayat enggak ayat halaman 7 di tengahna panggil panggulana
takdir aja gitu. Wal zikru lugatan. Ayo nu beda, beda berarti sama jajar kan? Tengah sama jajar tiluhur. Tujuh. Tujuh jajar tiluhur sini, kamu tak korenu. Wal zikru lugatan disebut pikir cek bahasa, ne? Harkatun nafsi fil ma'kulati. Harokatun nafsi robah nahate fil ma'kulati dina sakabe perkara nu diakalan. Perkara nu di makulate ayat 2. Makulat kam, makulat ke, belanan, dan kepancang lagi makulat lagi berat. Ke sore, ke sini bagi, dan makulat aja. Beresan jawab, kamu disini iya lagi di poin, poin ini. Beresan itu fotokopi nanti. Cik orang yang mau bantuan memberi fotokopi, fotokopi. Fotok teh ayam. Kopi teh kopi. Pan salimi rasa kotok bawang. Itu makulat kap sawara hiji kep kumaha. Itu harkatun nafsi ayah perubahan hati fil makulat dina ningali dina mikiran dina nempo atau ngadenge perkara nu diakalan. Jadi ari ka Allah mentong dan tuli imanan bro. Ari Allah teh sedelik kumah. Allah Akbar. Ulah, geus Allah Akbar bae. Bae zaman nu imanan nu diakalan. Ai jangkung nama mahi ejna asli nye tesri gebuk aya perawah teh naon cek naon cek uga cek bahasa pokoknya mah aya perawahan dina hate gitu. Aduh dengan sorana dan indah kia halim puyena telepon aman pas ditinggali ayah wa anak aja langsung melihat yang aneh reta wifi gratis langsung lockdown negante di video call wagoy how kids eta geus naon mikir pokona mah aya perawahan deuna beda jeung budak nah ieu mah asa tenaga bagebeg acan geura eueuh rasaan gitu nah eta mah berarti teu naon teu mikir nah ari beres tepang teh. Nah, nu salangkung teh di warung itu ngalieu ieu ngalieu teuleuh ieu nabrak tiang itu nabrak warung teh itu sareng sareng ini urang sareng sareng teh jadi sumut ya tiang listrik ari datang teh ka kobong nyeh seuri sorangan guliti kaditu guliti kaditu kubrok lomari dikubur kata-kata kok berbulan dengan orang yang mana si kakak-kakak kau betot kok kubrok lomari aduh pinu kok ngerti kukir tahu ngedi sini kubrok ngedi sakit sama tanya padahal tanya, semua ya.
di WC teh ayo besapan gayung ya. Masa ada tutup pun bisa kahangan seri tipung dipakai nak oke, batu lipstick iwa jahe berem, batu berokornya, batu pakai sifat mata iklan di nak hati. Ini sangat keseringan tempat aku. Dah panju ni tu handap tu. Dan kadang-kadang jadi getol aja deh. Kita teh ayam perubahan. Tahu macam bahasa apa nak kita tahuan? Berarti apa macam kepikiran, kurang dari pikiran. Ya tuan tak cinta ibarat atau hanya menggelis, okay. Menarik jin menggoreng, pantai ayam perubahan kan? Ayam perubahan. Susah beda di namun dina perkara hisi katembogo panon katembogo kadengiku kamu kadetaku leta kecekel kulengan dengar apa yang etaman fahin nahata khoyirun etaman ngabayangkan takoyul ngalamuan dari mikir edan eta benget nah masya Allah eta pamente lamun disopel dikecerokan gua ini samlan setik seha benget nah Allah aku eta ninggal di halis gusir eta mah takoyul ngayangin ya malain ras inget karena pamentena ras inget kamanena kebel terparungu namun cek bahasa India nama kuch-kuch matahe something wrong in my heart itu ayah nama ngecek lo semua mah teringin imti mana teringin iraha asupna rasa karena jero dada pikir manteng ukur kadirinya padahal benar-benar biasa kau bawa untuk itu mah gitu ini lagi kemasalah benar tapi ku naon iya aku lagi dengar guru ku kamu diingat kemana namun cekiwan paras mah entah mengapa aduh lulus cekladan ku naon nanti jatuhkan dari ingin itu kamar itu tergawe buat senabatu nih bangun harumnya dimana bangun nyengis ini mau cokol di sejarah nih beda sama mikir nah pernah kemarin karena kitab di dalam situ gitu ayo ayo sih eta mamikiran pamsakal heuleung jentul aduh politik kana itu pernah ka berarti sia teh ngagitu can pernah mikir ge
segitu. Kurang mah hari talamun tadi selamatkan ke Gusti bade teh sahakan kareta. Ayo hikman anak udor wala siwaya. Wala siwaya mana goblok ieu musalimnya bahasa ieu. Kieu teh goblok tapi ka di sisi ku aing kita mah. Goblok mah hese ke dewe jeung teh. Eta sugaya kita teh kieu teh mah anda udor wala siwaya di jalan kareta lamun eta kareta teh aing lok geus paeng ka turuk teh. Lupa kajaran kareta karena jepang aja mata kareta punya plus jika nggak jemur ke anak lain amat cici lihat pun ayat Malaysia kabinet berarti ayat ngaku maha maksuna wah mau kuli keeman sih lah jadi kejemur kan ada apa yang orang tak tepi kaget, tepi kadarangan, apalah di sisi bawah di Cimuntuk, di kadarangan beda kecamatan kaya, opat kecamatan hari ngeus jadi pikir dirinya, ayo kumaha balik ke kobong ayo jelma, namun deh, ker panik dari bantuan gelap deh dan yang ngekongkos kembali, pak eta jadi naik angkot naik elap ya nanti jika kamu aisyah di mana ah ini di rumah anak udor wah siwahi kuat ditulis kayak di dapur cici gitu jadi itu nyatu nggak tutungnya sampai nanti tutungnya cekan aja wale balik atau balik jadi kau pemanis juga. Nah balik teh kalau ibu atau ibu suka ke terminal. Gegur kita mikiran mah anak udor pala siwai. Eh saya dongkap apa aja di situ. Nanti di situ jadi bumi ya. Coba ada sini itu tuh. Nah betul kan. Kamu di sini itu berarti lu saya nyer. Nyer nyer. Ibu kepala mon, lu saya nyer tuh siapa tuh mungkin. Tak mungkin mah anak udor wala siwaya. Wah, oh, eta mah da enggak asup ka jero teh. Bari dina itu. Tenang geura kitu tah, kana kita deh. Ho, aing mikiran naon ngaranna teh harita teh. Lebih sebutkan mikiran, aduh masya Allah di nayar romantik. Kau dia aja nabi ya, menang surga. Tina kau dia kuliah, nuri pasangan, kubu aja. Kenapa kau tapi dari nama gue kumah itu. Iyo terus. Aku tuh ketawa gajah kehati, dah bapak datang. Kali itu kalau Aisyah kerap, pokoknya apa katanya ni orang mau masuk dia mau dia luar itu teh. Ipani cerita, dia kau gaya yang ni, ayat yang bolot, siapa bolot? Ina, awak awak sorangan. Oh, iuan bor, bor nanti pakai hak pakai arang di tukang. Iu, mantunya, jadi liar je kau ni. Mana orang salah di mana? Oh, mana kemarin mang asup apa kemarin? Cilek, ngaji dong sih udah kemarin. Cilek udah kemarin, cilek mang. Oh, harus dari nampol kain dari rambu. Mana pada tuh dengan kau nanti? Oh, gare mang, ayam langsung campur tuh. Cilek, cilek jadi. Ina dari mau air magang, mesti kan jadi ribu kata suaranya. Wadah lah, kurang mana? Kau dia aji nabi, ayo kau dia aji nabi tak kira sere atau mana kerja apa? Kau jauh jadinya pun kalau sejen tak ada aji nabi. Dah, kamu kita tangi kau dia. Lupa kan ada nomor saya di dapur. Iya, cuma bersenang kita sabuk kerikan. Iya, jangan. Kali pernah tu ada kipu, itu apa? Nah, mana macam jemput ni? Siapa nama yang jemput kau? Kau yang mana?
ma masih kene dina sirah candina ate gitu we. Dina pigi ma baheula lawan sial mutawadi ulang adan tetep pergi 12 masalah lawan sial disurahkeun deui goblok bapak nikeun ngadengekeun mah curang nah kuna ingra jadi hese terus di bapak ini karena ini gimana tekudu liar-liar deui asal kabayakeun beres napi kieu ieu nu liar mah dina balawoh jadi nama teh Allah lamun dina nawi liar leuk-leuk cara ngitung sifat musabahat cara ngitung ayun itu cara ngitung idopa cara ngitung jama taksir pernah loba itu kudu lemes dari kertenda paling oke tenda nanti dah khobar jumlah ayo sempat kenal khobar jumlah wah paling iya tinggali jahidun ado ribu bakrun permisi juga pun orang ini disebut nama barbu pror. Oh, terus. Kita ini saya waktu ayat jumlah jenisnya seperti ini. Wah, jumlah istilah jumlah no pilihan. Eta mudara apa? Mudara mana mudara? Oh, ya ibu isi paling lama. Oh, hello, ibu sedih nih buka ini. Goblok nih. Oh, itu langsung dicarekan lagi. Kali ini kan lagi kaki itu. Bapak masih lihat aing. Nah, gitu. Baik, disebutkan pikir teh adalah aya perubahan dan naon? Beda pikiran sama perkara. Nun kudu di akal di pikiran. Lamun aing itu
disebutkan hayawan tajismun hiji bentuk nami yunung agedean bener gak? Hasasun bogaan perasaan bener gak tertangkalan? Maka tertangkalan bisa dicoba ya butuh sih ya jelek mah ngamut mah coba jelema butuh sih aja juga tuh ngomong sih kan ya tau mah tuh jelema boga hasasun boga nama perasaan mutaharikun robahan nanti bil irodati ku karena serangan itu pakai remote aduh gitu gak nana hayawan nadikun almutasib bin nutki nukasipatan ku berakal jadi ayah hewan nyawa hewan yang namanya nyawa berakal nyawa 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 akal jadi nyusun ke dua perkara nyata hayawannya nanti maklumah ini dua anak sama nyawa lihat tawasolah supaya bisa nampung bimaku hayawan nanti deila amrin mayulir karena perkara anu mayul nu disebut insan naon sih nu disebut insan teh hayawanun atau wae tasdik bae ini contohna kullu insan jismun menang nyusunkan kullu insan hayawanun wa kullu hayawan jismun ngesnyawa insan ngesnyawa hewan ngesnyawa jismun ngesnyawa hubungannya antara insan dan jismun ditaliti kutasdik make dalil maka begitu karena mikir jadi mikir tekir tadi iya naonnya ah mikir deh umur iya nya Alicia nyaho es turuk nyaho nyaho ayamane jus nyaho jus nyaho tak iya pun jus susu di es krim jadi iya es krim oh nukir panutnya nyaho man ayo nukirnya nyaho es krim bro ayo word coba dalam menulis listrik aja jadi kumaha tuh aja kan pun namanya teh abdi teh pengguna teh mampir marus senau eh kedingan marus akhirnya kita kedingan gerti itu tampar dan pada tak haram nanti tuh mau jeng hati tapi itu orang buat apa hati mau pernah mana ayo ikut congleng kita buka puasa jadi lembur situ ayo kita semai dulu tapi kami ini kita sedikit ke jalur atau yang mau mau jalur mana buat baru paling kita itu orang bukti kan ah gitu jadi saya nama itu lah turun ayo turun mana tak iya orang tanggung jawab pentakan itu bisina layak ukur orang mengadar haram terus iya mengadar haram iya nah itu mana tahu ayo takutnya tahu Allah awal itu yang bertahu itu yang tahu dia tahu tahu macam itu ingin tak macam ini ngaji erken kali sindrom ya Yeah.
Yete kuma. Ah, biara. Ini mikir lain. Mikir lain. Jadi lamun can ngahasilkeun perkara nu sejen ti kabotak kudu eta mah dinaon? Mikir. Kudu aya perkara anu maka lamun mane mikirna ku otak tadi dia ieu, hasil ieu. Bapak, kita mah geus kawin teh. Ieu kumaha ieu? Suyang geus suka rek asup sekolah. Duitna can aya, nya bajuna can aya. Ya ieu ge ayeuna nya urang ayo di urang. Eh bisuti biji si dapur ge urang naon? Oh, kada sira-sirah. Coba yang tahu urang ye kopi. Ya mana? Duka aing mikir teh. Rek naon dah? Mikir serbut. Minum kopi panadu. Ulun apa ni geus mobala kok? Panadu minum kopi. Serbut eta urang jeung. Bagus cuat, kita mau buat gelas di surutan atau air kopi di surutan ini. Oh, nak tak? Bahula kerteboga duit kira kumahai, keribu kira. Wah, iyo kelancur. Telepon, lego ah, naon saya ni duitnya? Baru mana? Oh, kelancur. Bagus aya. Jual lah mas kawinnya. Jual mas kawin. Hasil aya tama. Sabenerna mah teu mikirkeun perkara nu sejen. Tapi kitu-kitu eta mah lain mikir. Lain mikir. Sabab teu mikirkeun solusi anu sejen. Engke teh lain mikir tuh deui, eta teh. Mantap lah buat kemarin ditinggal di Jeromayang. Nah, kira-kira kene hirup nanti berarti tak rawat. Tidak mikir pakai hati. Tapi lamun orang pakai hati, mah mikir nak. Tadi bu Amin orang temukan duit, hirup ribu. Ira Amin akor Allah maha bungha. Ngan puluh di Allah nak. Gunung asin dan pakar asinnya. Wirid. Upaya sakadar ternutupi kan terus miri. Mana miskin-miskin kena nanggung barengan berempat kali opat ayo dalapan hektar kan tidak ayo tinggalin mobil nawan ah tak tadi pikiran yang buka yang kumil mikirnya gak di luar oh gitu seru ini pikiran nah tapi kuma nganuan tau di otakan gitu dah maka otakan mohon ngilu-ngilu gitu katakan mah, Allah katakan. Nggak buat gitu-gitu kene pak aye, jangan ngatain lu. Ima eta-eta kene, gitu-gitu kene ada mata makie je kie. Berarti tenawan kan? Demikir gitu. Alasan kudu ayah perkara anu. Lihat jadi Allah tinggus ngayakin hasil dari yang kira-kira tina pemikiran nyetanawan ilmu anu manfaat ilmu anu lega terluas sanajan ilmu jelema aya batasna tapi ku ilmu jelema bisa nohong kana lautan ilmu Allah li'an babil hijrah. Arbab teh jamak tina rob. Jamak tina rob. Makna rob aya seuleuh. Qaribun muhitun. Qaribun muhitun malikun wa mudabbarun. Murakkabun katsirul khairi wal mu'minin niam. Eta tak, eta makna-makna rob. Mana rob sih nak? Rob. Jadi makna rob itu suhur. Makna rob itu rumah dekat, rumah
sakabeh perkara anu ngabimbing bari loba kalusanana wal mulinin ni amin lawa mere nikmat wa khaliqunal ma'budi nu ngadawa ka urang al ma'budu di ibadahan kitu eta mana munun rob jelema nu ngurus rob jelema nu ngamure al hijah kana akal akal naon qalbu jadi jelema anu ngamulyakeun naonna kolbuna meresian kolbuna mikir ku kolbuna eta kareta ulama lain beda dinari dangdana beda diudengan beda disorbanan alah aduh gitu bisa malahnya kan eta teh sunah itu kepentingannya itu ya tapi yang disebut roh dosanya namun ngurus alhinya karena akalnya wahat saha nu minterkeun para ulama? Ayo saha nu minterkeun para ulama? Saha nu aya kacerdasan kana para ulama? Saha nu ngadekangkeun kana natija ka para ulama? Ku sabab rawuhna. Allah parantos nurunkeun nata ijal fikri kana hatena saha? Ulama. Para ulama min samail akli tina langit akal pada kawas langit nah sababna Allah makin nurun kenerta ijal pikri ka para ulama kunaon sababna para ulama makin ibere natiga tina pikiran ke orang beberes mana-mana sabar di surah kedai sekarang berikade pan ulama jadi hebat teh sama ulama ku Gusti Allah dibere naon dibere nata ijal dina naonna dina akalna para ulama pertanyaanana hayang teu dibere nata ijal ini nah kitu tadinya ayo teh karek ge masyaallah aya masalah Allah bere jawaban nata ijalna. Oh siap kikir bangsa kikir jadi coli masalah banget bismillah gusti kuma iya diberi nanti jahatnya gitu sehingga anba Allah ya nabi al-hikmat di kulubin ulama Allah nyadikan kebon hikmah dina hati putu naon baik oke ayah pangkal sama pangkal simkuring lu jadi pananyaan hari panahnya ada ya teh 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 nata ijab ini hayang gak boleh gitu panah ya dijel pertanyaan kunaonnya sababna para ulama make dibere nata ijab fikri wahato sabab Allah geus miceuk geus ngalungsurkeun Allah geus nurunkeun anhum ti para ulama min samail akli dina akal qalbuna nu teu beda kawas naon langit tanpa batas naon nu dipiceuk ku Allah kullu hijabin kana sakabe pangharang min sahabil jahli tina sakabe pangharang sifat bodoh jadi ulama teh baheulana teh naon heula bodoh heula tuluy ku Allah ayo sifat bodoh teh disarupakeun teh kana mega mega mah lu urusanna jeung nenek. Jadi asal nama ayo rek nanya. Kamu pernah melihat langit? Ayo langit. Ya. Ayo pangalan antara urang jeung langit sebenarnya. Ya. Tanya. Ayo langit teh cerah. Cerah. Cerah.
bersih bersih baliku cerah pinoku udara itu nanti ke warna nanti kumaha biru kan biru terjadikan atmosfer biru kenapa langit menjadi gelap apakah yang birunya hilang kenapa langit menjadi gelap apakah karena langit sudah tidak ada tidak langit tetap ada dia tetap biru tetapi banyak penghalang antara langit dengan penglihatan kita itu jangan pernah mengatakan bahwa cinta di hati ini sudah hilang itu langit tetap biru matahari tetap bersinar hanya mendung di hatimu yang terlalu penuh sehingga tertutupi cahayanya lantaran enak tapi dur mendung apakah mendung itu di atas langit tidak tapi di langit sebelah atas tetapi tidak di atas karena di sebalik gelap itu mendung jadi kemahin mendung itulah sifat bodoh dalam akal kita diumpamakan seperti mendung maka akan terjadi badai kuguru ditampili dicalo diwawak-wawak lalu turunlah tangisan langit naon menangis setelah badai begitu besar lalu ternampaklah pelangi yang begitu indah langit yang begitu bersih jadi naon nunggah halangan orang orang keseorang nama pinter kabeh mana ngan aya anu berawan ayo mendung lamun anu berawan geus rada pinter bener lamun anu mendung mah eta mah bakal bodoh pisan itu maka butuh badai maka di sebalik hujan lebat dan badai kilat akan hadir langit yang indah gitu lamun ayeuna urang yang hareupan badai nu beurat engke bakal bijil panon poe anu indah. Ah, kalau kita anggap corona ini sebagai badai kehidupan, nanti juga akan timbul langit yang cerah. Persoalannya apa kita yang menceritakan atau kita yang diceritakan? Nah, urang nu ngadongkeun atau urang nu dongkeun? Orang kada ngikut hero berarti kaya. Orang kada ngikut modal. Dan yang luar biasa hari ini sudah mulai rapid test untuk para ulama. Jadi para kiai itu ayeuna teh dites eta. Dites corona. Ya. Ya selewat sih nggak mulia diajengan buat dites tapi dan bodohin kesempuan mesti jadi ajengan ayana kudu dijajar ke diantri ke dites corona walaupun dinasutikan tes nanti ayah virus day ini pelakin ke para ulama Tasikmalaya, Ciamis, mulai kabeh mulai dipaksa. Dipaksa didatangi. Ku aparat, Masya Allah. Dengan kata bahasa, saking sayangnya kepada ulama. Atau dalam bodohnya bisa nele, juli. Jelama bodohnya bisa nempok. Nah, ada pengusaha dari tes. Nah, ada jelama-jelama kafir dari tes. Dari para ulama kudu di tes. Nah,
pendeta, uskup, nukar itu dijajal ke diantri ke dites. Nah, ayo para kiai kudu. Nah, orang sana para kiai itu. Kepemerintah, kesempatan ayo. Itu. Kemana juga suka bumi, bisi dengan keurangnya di gitu ayo nanaon. Nah, ayo selalu jadi ayo nah, gitu. Ya kegeban kudu dipaksa, dijemput paksa datang daunnya. Nah, gorong-gorong gitu gitu-gitu tadi goblok, ayo mah yang diporaran kabeh meureunan. Sa Indonesia membuka kesempatan ayeuna. Da teu riweuh-riweuh teh corona teh teu bisa urang mah teh ieu. Ya aing kos juri. Juri, mau juri teh. Juri. Empat pagi teh. Ninggalin di mana tuh? Di film. Benar tak? Ninggalin juri di mana? Ayo buktinya pernah tuh? Tapi kok corona itu harus curi gitu. Pagi-pagi ini macam pernah orang terluka corona deh. Tapi nak WhatsApp, nak HP di mana? Ditinggalin. Jadi kok curi? Tunggu nanti siapa yang terluka itu? Tidak pernah tuh. Senyawa. Padahal nak curi lagi di mana? Kurang air. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
jam 8 persiapan jadi. Jom, doa. Bismillah.